beda. Nanti Bapak sekalian cermati ya, Bapak. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Gung. Belum ada suaranya di mana, Gung, ya? Suaranya ya? Di audionya dicek, Mas. Yang di desktop apa yang audionya di mic? Yang di OBS-nya dulu, udah jalan belum bar-nya. Kalau enggak, add lagi. Video call ya, video call ya. Video call, Gung, ya. Gung. Ada minggu dulu, ya. Sorry Gung, lagi nyetir ya? Para pihak. Artinya tidak ada interpartesnya. Tidak bersifat ad-persifat. Sorry ya Gung. Yang ada sesungguhnya hanya masuk di sini, Mas. Masuk. Ini yang mana, Gung? Ini audionya nih. Artinya kiri hanya ada pohon. Yang atas ini, Mas. Tetapi tidak ada audionya. Ini. Atau tidak ada termohonnya. Mana? Nggak kelihatan, Gung. Berbeda dengan ketika MK menjalankan kewenangan yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, termasuk ketika memberikan pendapat adanya pemakjulan atau impeachment, termasuk juga ketika menjalankan kewenangan tambahan menangani perkara-perkara pilkada. Di sana hampir semua perkaranya sifatnya adalah inter partes. Ada pihak pemohon, termohon, penggugat, tergugat. Ada sengketa kepentingan di sana antar para pihak. Tapi ketika di dalam perkara-perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, tidak ada pihak tergugatnya, tidak ada pihak termohonnya, yang ada hanya pemohon. Oke. Sekarang kita pelan-pelan kita fokuskan kepada hukum acara Mahkamah Konstitusi ketika melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yaudara. Terus. Dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, itu ada dua model pengujian, yaitu pengujian formil dan pengujian material. Pengujian formil adalah pengujian yang berkaitan dengan proses pembentukan dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian material. Artinya pengujian formil itu adalah pengujian yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur pembentukan dari undang-undang itu. Jadi bukan berkaitan dengan substansi. Ketika sudah berkaitan dengan substansi, itu klasternya sudah pengujian material. Sudah pengujian substansi, materi, konten, atau hal-hal lain yang sifatnya berkaitan dengan isi daripada undang-undang, maka itu sudah termasuk pada frame atau klaster pengujian material. Pengujian formil berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, itu dibatasi, hanya boleh diajukan selama 45 hari setelah undang-undang itu diundangkan. Jadi pengujian formil itu ada batas waktunya. Berbeda dengan pengujian material. Pengujian material tidak ada batasan waktu. Jadi Bapak sekalian, nanti ketika sudah menjadi lawyer, harus tahu ini perbedaan kapan waktunya untuk mengajukan pengujian formil dan kapan waktunya untuk pengajuan yang bersifat material. Etra. Siapa yang bisa menjadi pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar? Yang bisa mengajukan permohonan subjek hukumnya adalah perorangan warga negara, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik maupun privat, dan lembaga negara. Jadi berdasarkan pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, setiap warga negara mempunyai hak untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Warga negara dalam konteks ini adalah warga negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi hingga hari ini belum pernah memberikan legal standing atau persona standing judicio untuk warga negara asing yang secara langsung berkaitan dengan hak konstitusionalnya.
Tapi kalau warga negara asing yang mewakili kepentingan orang Indonesia, ya termasuk badan hukum Indonesia, itu diperbolehkan. Tapi ketika orang asing itu adalah berkaitan dengan hak konstitusionalnya yang bersangkutan sendiri, MK belum pernah memberikan kedudukan hukum. Kemudian tadi itu, nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan. Nah, link YouTube-nya mana, Mas? Coba gue kirim ke lu ya. Segala hal tentang Mahkamah Konstitusi bisa ditanyakan, karena saya bisa, saya jawab. Kemudian Suara ke sini deh. Tadi kok suara gue masuk ke YouTube ya? Mendapatkan kuasa berada di Mahkamah Konstitusi dan termati setiap pemohon atau termohon masih pihak terkait dengan dari pihak terkait dan pihak terkait. Aku tanya Agung tadi. Bener kan? Itu bisa menjadi pihak terkait kalau di MK. Orang yang karena ada permohonan merasa kepentingannya terganggu, dia bisa mengajukan diri menjadi pihak terkait. Jadi pemohon, termohon sebenarnya pihak terkait juga dapat diwakili oleh kuasa hukum. Jadi memaju sendiri boleh, diwakili oleh kuasa hukum juga boleh. Kemudian lembaga negara dapat diwakili pejabat yang ditunjuk atau kuasanya. Artinya ada pengecualian untuk lembaga negara, tidak harus orang luar, artinya tidak harus advokat. Tapi kalau mereka mau menggunakan advokat juga silakan saja. Jadi tapi misalnya pun diwakili oleh internal bagian legalnya atau bagian ya staffnya yang dipandang punya kapabilitas, ya tentunya tidak bisa dilarang untuk menjadi wakil di Mahkamah Konstitusi dari lembaga negara itu. Tapi kalau dari presiden yang sering beracara di Mahkamah Konstitusi sudah memberi batasan yang dapat mewakili kepentingan presiden minimal eselon 3. Kemudian yang keempat, Ibu Bapak sekalian, boleh dicermati, kuasa hukum yang beracara di Mahkamah Konstitusi tidak harus advokat. Jadi kalau saudara-saudara baru ikut PKPA pun sudah bisa jadi kuasa hukum di MK. Sepanjang diberi mandat, diberi apa kewenangan oleh prinsipal. Namun perlu dicermati bahwa rata-rata yang beracara di MK ya advokat, karena advokat itu dipandang subjek hukum yang menguasai tentang hukum acara. Hukum acara apapun advokat harus tahu semuanya. Mau di peradilan TUN, peradilan negeri, agama, MK, nah itu harus seorang advokat harus
bahkan niaga sekalipun harus menguasai tentang hukum acaranya. Kemudian yang paling bawah, selain dapat menunjuk kuasa hukum, pemohon dan atau termohon dapat didampingi oleh pendamping. Jadi bisa menunjuk kuasa hukum, kalau tidak pilihannya didampingi juga boleh oleh seseorang atau pihak yang dipandang bisa membantu proses kelancaran beracara di Mahkamah Konstitusi. Sistematika permohonan. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini adalah format atau template ketika Ibu Bapak sekalian akan mengajukan permohonan di MK. Nanti bisa mencontoh untuk apa tayangan saya ini, ataukah Ibu Bapak sekalian sebenarnya bisa melihat di web MK tentang permohonan-permohonan di MK yang mungkin yang sudah dikabulkan. Yang kemudian bisa Ibu Bapak sekalian contoh, Ibu Bapak sekalian bisa contoh untuk mengajukan permohonan di MK. Dan ini menurut saya juga hampir sama dengan gugatan-gugatan di pengadilan lain yang meskipun tidak sama persis, tapi paling tidak sebuah gugatan itu harus memuat esensi-esensi yang mendasar seperti ini. Pertama soal kewenangan pengadilan, kemudian legal standing. Kalau di pengadilan negeri istilahnya persona standing judicio, kemudian alasan-alasan permohon atau posita, dan yang terakhir adalah petitum. Itu ini apa sistematika universal sebenarnya. Jadi ketika Bapak sekalian nanti akan mengajukan gugatan di pengadilan manapun, saya kira item-item ini harus masuk pada bagian-bagian gugatan atau permohonan yang Ibu Bapak sekalian buat. Petra. Nah, ini syarat-syarat untuk mendapatkan sebenarnya legal standing. Anggapan adanya kerugian kondisional itu tidak bisa dipisahkan dengan syarat-syarat untuk mendapatkan legal standing sebenarnya. Jadi yang pertama adalah adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi prinsipal Ibu Bapak sekalian, apakah Ibu Bapak sekalian mau memacu sebagai prinsipal sendiri atau mewakili kuasa sebagai kuasa hukum prinsipal orang lain, syarat untuk mengajukan permohonan adalah pemohon harus memiliki syarat yang pertama itu, hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira setiap warga negara Indonesia pasti punya hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi ini. Kemudian yang kedua, hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Jadi hak dan atau kewenangan yang dimiliki tersebut kemudian merasa dirugikan oleh karena adanya sebuah undang-undang yang diberlakukan. Nah itu jadi hak konstitusional yang dimiliki oleh Ibu Bapak sekalian atau prinsipal Ibu Bapak sekalian merasa dirugikan karena berlakunya sebuah undang-undang. Dan yang berikutnya adalah kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik, khusus, dan aktual atau setidaknya potensial. Artinya, kerugian yang dialami oleh prinsipal Ibu Bapak sekalian itu harus bersifat spesifik. Jadi, berkenaan dengan apa? Apa berkaitan dengan hak untuk mendapatkan kepastian hukum, mendapatkan keadilan karena ada perlakuan yang diskriminasi misalnya. Jadi tidak boleh kita mengajukan permohonan dengan hal-hal yang sifatnya general, terlalu umum begitu. Jadi harus sifatnya spesifik. Nah, kemudian yang keempat ada hubungan sebab akibat kausal perban. Jadi hak konstitusional tersebut dirugikan
karena berlakunya undang-undang itu adalah baru saling berkorelasi. Yang ada hubungan kausalitas. Itu syarat-syarat esensial juga. Dan yang terakhir, kemudian apabila dikabulkan, kerugian tersebut tidak akan terjadi atau tidak terjadi lagi. Jadi tidak akan terjadi itu terhadap hal-hal yang sifatnya potensial, tidak terjadi lagi yang sifatnya aktual, yang kemudian bisa diberhentikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan. Etra. Dalam pengujian undang-undang, apa itu, kok tutup Etra? Dikenal dengan istilah gugatan, bukan gugatan atau permohonan. Sebenarnya itu pengulangan dari apa yang sudah saya sampaikan di depan tadi, Bapak sekalian. Jadi, permohonan di Mahkamah Konstitusi dalam konteks pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, itu sifatnya permohonan dan di sana tidak ada sengketa kepentingan atau inter partes antar para pihak, yang ada adalah hanya pemohon saja. Jadi, tidak ada termohonnya yang tadi saya sampaikan tadi. Kalaupun nanti MK menghadirkan Presiden dan DPR, mungkin DPD, mungkin MPR, atau lembaga lain yang dipandang perlu oleh MK, itu sifatnya bukan kemudian mematahkan dalil-dalil permohonan pemohon, mendefend dalil-dalil permohonan pemohon, membantah dalil-dalil permohonan pemohon, tapi itu secara direct adalah karena kepentingannya memberikan penjelasan, memberikan keterangan kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak direct dengan pemohon, langsung berbantah-bantahan atau memberikan respon terhadap permohonan pemohon, tapi adalah dalam perspektif memberikan penjelasan kepada MK mengapa persoalan-persoalan yang diajukan oleh pemohon itu sampai muncul gitu. Misalnya pemohon mempersoalkan adanya pasal atau ayat yang pemohon merugikan pemohon, nanti kehadiran Presiden dan DPR dalam konteks menjelaskan kepada MK, bukan mengkanter dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon. Meskipun dalam praktek sering itu pemerintah dan DPR itu kemudian seolah-olah berbantah-bantahan dengan pemohon, tapi sesungguhnya tidak demikian. Tapi kita MK juga tidak bisa membatasi, tapi nanti MK yang akan memfilter, menyaring bahwa sesungguhnya sengketa yang ada antara yang sengketa yang ada yang diajukan pemohon adalah bukan ditujukan kepada pemerintah dan DPR, tapi adalah minta keputusan kepada Mahkamah Konstitusi tentang adanya persoalan undang-undang atau baik formal maupun material yang diajukan oleh pemohon itu. Nah, kemudian yang kedua, Presiden, pemerintah, dan DPR, lembaga negara bukan sebagai pihak. Tadi sudah saya jelaskan tadi, hanya sebagai pemberi keterangan. Pemberi keterangan kepada Mahkamah Konstitusi sebenarnya. Kemudian istilah permohonan menunjukkan bahwa pengujian sesungguhnya bukan sengketa. Tadi sudah saya jelaskan ya Bapak sekalian, kontensiosa, persaria, inter partes itu perkara-perkara antar pihak, penggugat dan tergugat, pemohon dan termohon. Tapi dalam MK ketika menjalankan kewenangan pemburuan partai politik, mengadili kewenangan lembaga negara, PHPU itu bisa pileg, pilpres, pilkada, kemudian impeachment, semua seperti ini Bapak sekalian, nomor 3 itu semua tercakup itu. Sifatnya kontensiosa, adversarial, dan interpartes, jadi ada pihak-pihak yang bersengketa. Khusus untuk pengujian undang-undang, tidak ada unsur-unsur yang ada di angka 3 itu. Kemudian yang keempat adalah putusan MK bersifat erga omnes. Erga omnes itu artinya putusan MK itu berlaku untuk siapa saja secara umum, tidak
terbatas pada pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Seperti kalau Bapak cermati berperkara di pengadilan umum, itu putusan hanya berlaku pada pihak-pihak yang mengajukan perkara itu, penggugat dan tergugat. Kalau di MK begitu dikabulkan, siapapun itu akan menjadi objek yang menjadi subjek yang bisa harus tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi. Karena pada hakikatnya kan undang-undang adalah bersifat publik dan mengikat semua pihak. Tuh, oke, yuk terakhir. Tata cara pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Nanti Bapak sekalian bisa baca. Jadi intinya permohonan itu bisa diajukan secara langsung, offline maupun secara online. Syaratnya sama. Hanya perbedaannya adalah yang offline itu harus hadir sendiri, yang online bisa melalui jaringan elektronik yang ditentukan oleh PMK Mahkamah Konstitusi. Jadi Bapak sekalian bisa membaca di slide saya itu perbedaan permohonan melalui online maupun offline, tapi syaratnya sama. Bahkan dua-duanya nanti pada saat Bapak sekalian menyerahkan bukti itu juga harus hadir di Mahkamah Konstitusi, tidak bisa bukti itu cuma dikirim melalui email atau melalui digital. Oke, terakhir. Ini yang online. Kemudian tata cara persidangannya. Ada ya, terakhir. Jangan dong, balik dulu. Tata cara persidangannya, Bapak sekalian, di sana kelihatan nggak ini, terakhir? Bisa sidang jarak jauh ya, jadi pakai video conference. Ini memang bukan karena ketika Mahkamah Konstitusi di masa pandemi COVID. Sejak tahun 2009 Mahkamah Konstitusi sudah memberikan kemudahan para pihak bisa bersidang dengan cara video conference yang difasilitasi oleh Mahkamah Konstitusi melalui perguruan tinggi yang ada di provinsi, yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau sidang jarak jauh, Bapak sekalian sudah bisa menggunakan fasilitas ini sejak jauh sebelum ada COVID, artinya sebelum model-model sidang sekarang yang bisa menggunakan apa itu sarana digital. Jadi memang. Tapi kalau untuk mengajukan permohonan, Ibu Pasangan tetap buat tadi ya, bisa online, bisa offline. Khusus pengajuan bukti harus hadir sendiri dengan menyerahkan bukti yang karena dilekatkan di sana, dilekatkan syarat-syarat bukti yang memenuhi syarat peraturan undang-undang, tentunya adalah bukti yang diberikan nasegel atau leges. Itu. Nanti bisa ditanyakan kalau ada yang belum jelas. Petra, ini tata cara apa nih? Turun kali nggak bisa. Teknis pengajuan online. Nah, online ini nanti Bapak sekalian baca ya ini. Pemohon atau kuasa yang mengajukan permohonan online. Nah, nanti bisa dibaca ya Bapak sekalian. Ini hanya pesan-pesan yang sifatnya teknis administratif saja ini. Bisa dipelajari. Kalaupun saya jelaskan nanti sebentar Bapak sekalian juga lupa. Tapi prinsipnya begini Bapak sekalian. Ketika Ibu Bapak sekalian akan mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, bisa sebelumnya berkonsultasi dulu dengan kepanitraan. Jadi hal-hal yang sifatnya teknis dan mungkin sangat krusial bisa tanya dulu ke Mahkamah Konstitusi. Baik tata cara membuat permohonan maupun tata cara mengajukan permohonan itu. Ya nanti bisa dibaca Ibu Bapak sekalian ini. Ya, terakhir. Nah, ini proses persidangan.
Kita langsung ke tadi tuh. Ibu Bapak sekalian, proses berperkara di Mahkamah Konstitusi ada yang namanya pemeriksaan sidang pendahuluan. Jadi Bapak sekalian nanti kalau mengajukan permohonan di MK, sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran bahwa permohonan di Bapak sekalian itu masih ada atau kekurang jelasan atau kekurang lengkapan ya. Karena nanti pada sidang pemeriksaan pendahuluan ini, amanat pasal 39 Undang-Undang MK, itu hakim panel akan memberikan masukan-masukan, nasihat-nasihat, atau saran-saran perbaikan untuk permohonan Ibu Bapak sekalian yang diajukan itu. Jadi kalau ada yang kurang, ada yang tidak lengkap, ada yang tidak jelas, nanti hakim MK akan memberikan nasihat, saran, dan masukan-masukan pada sidang pemeriksaan pendahuluan itu. Nah, kemudian Bapak sekarang diberi waktu 14 hari untuk memperbaiki, untuk melengkapi, untuk memperjelas permohonan yang diajukan itu. Baru nanti 14 hari setelah itu disidangkan kembali dengan agenda untuk mendengarkan perbaikan permohonan yang sudah diperbaiki oleh pemohon. Oke? Nah, ini nanti ada sidang perbaikan, artinya sidang perbaikan permohonan itu sidang dengan agenda menerima perbaikan permohonan yang sudah diperbaiki oleh Ibu Bapak sekalian. Petra. Nah, setelah perbaikan itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi, nanti MK akan menentukan apakah permohonan yang diajukan oleh Ibu Bapak sekalian itu perlu untuk dilakukan pemeriksaan persidangan lebih lanjut. Kalau memang perlu, nanti Mahkamah Konstitusi akan membuka kembali sidang berikutnya untuk pembuktian dengan mendengar keterangan Presiden, keterangan DPR, kemudian atau keterangan lembaga negara lain yang dipandang perlu oleh MK akan dipanggil, kemudian dilanjutkan dengan pembuktian, pemohon mengajukan bukti surat, bukti saksi, dan kemudian bisa juga bukti ahli. Demikian juga Presiden, DPR, boleh mereka mengajukan kalau mereka memandang perlu untuk pembuktian, kemudian menghadirkan bukti-bukti dan saksi-saksi dan juga ahli. Kemudian dalam sidang pemeriksaan ini sudah disidangkan oleh 9 orang. Kalau yang perbaikan tadi itu hanya disidangkan oleh panel atau 3 orang. Ini. Tapi Bapak sekalian supaya dipahami bahwa tidak semua perkara oleh Mahkamah Konstitusi kemudian dibawa ke pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengar keterangan Presiden, DPR, dan lain sebagainya, termasuk pembuktian-pembuktian dengan mengajukan bukti surat, bukti saksi, maupun bukti ahli. Semua sangat tergantung pada sifat perkara dan urgensinya. Perlu tidak Mahkamah Konstitusi kemudian membawa perkara yang Ibu Bapak sekalian itu untuk dibawa ke sidang pleno. Nah, itu tadi yang pengujian undang-undang ya, Bapak sekalian. Sekarang saya singgung sedikit mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi yang lain berkaitan dengan hukum acaranya ketika menjalankan fungsi kewenangan menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara. Jadi, kalau yang ini Bapak sekalian, yang ini dan seterusnya nanti, nuansanya lebih kepada sengketa kepentingan. Jadi ada pemohon, ada termohon. Kemudian ada para pihaknya, kemudian nuansa perkaranya juga sudah kontensiosa itu. Nah, pihak yang mengajukan permohonan atau gugatan dalam SKLN ini adalah bisa DPR, bisa MPR, bisa DPD, bisa Presiden sampai kepada lembaga negara lain yang merasa kewenangannya diambil, dikurangi,
dihalangi, diabaikan, dan atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain. Jadi sepanjang lembaga negara itu merasa kewenangannya seperti yang saya sebutkan tadi, dia bisa menggugat atau mengajukan permohonan dengan pihak yang merasa mengambil atau mengganggu, menghalangi tadi dijadikan pihak termohon, pihak tergugat, kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Itulah maka saya sebut bahwa itu permohonan lebih kepada sifatnya nuansanya interpartes dan ada sengketa kepentingan kontensius di situ. Kemudian yang berikutnya, ini perselisihan hasil pemilihan umum. Ini juga ada pemohon, ada termohon. Sifat perkaranya interpartes ini berkaitan dengan PHPU. PHPU itu adalah sengketa hasil legislatif maupun pemilihan presiden dan atau wakil presiden. Ini untuk legislatif, tentunya yang bisa mempunyai kedudukan hukum, yang bisa mengajukan permohonan adalah orang warga negara, atau kalau DPD adalah calon anggota DPD. Kemudian partai politik, ini kalau caleg, ini legislatif. Legislatif DPR, bukan DPD. Kemudian partai politik, parpol lokal, ini untuk daerah Aceh, karena ada kekhususan. Kemudian sebagai tergugat atau termohonnya adalah KPU. Kemudian objeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU. Ini, jadi tergugatnya adalah KPU, penggugat atau pemohonnya adalah bisa perorangan atau DPD, partai politik kalau berkaitan dengan legislatif. Kemudian MK juga akan memanggil Bawaslu dan pihak terkait jika ada untuk menangani perkara-perkara berkaitan dengan legislatif ini. Etra. Nah, ini yang berikutnya adalah berkaitan dengan PHPU, pemilihan presiden dan wakil presiden, yang bisa mengajukan terbatas hanya pasangan calon. Kemudian termohonnya adalah KPU, objeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua. Ini untuk pasangan calon yang lebih dari dua pasangan calon, atau yang kedua terpilihnya pasangan calon, ini kalau hanya dua pasangan calon, kemudian KPU sudah menetapkan pemenangnya. Jadi pihak yang merasa dirugikan kemudian bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sepanjang dia adalah pasangan calon. Kemudian di sana juga ada Bawaslu, pihak terkait, jika ada pihak terkait, kalau di sini Bapak sekalian adalah pihak yang tentunya merasa diuntungkan dengan adanya putusan Mahkamah dengan adanya putusan KPU itu. Jadi dia diuntungkan karena ditetapkan sebagai pemenang atau ditetapkan sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak. Ini pengukuran partai politik. Ini kewenangan MK juga. Di sini juga ada pemohon dan tentunya juga ada termohonnya ini. Ada lawannya juga. Siapa pemohonnya? Pemohonnya tentunya presiden atas nama yang memberi kuasa kepada Jaksa Agung dan atau menteri yang ditugasi oleh presiden. Jadi mereka atas nama presiden mengajukan gugatan atau permohonan ke MK. Siapa yang menjadi termohon tentunya adalah partai politik yang minta untuk dibubarkan itu, yang dimintakan untuk dibubarkan dengan alasan karena ideologi, asas, tujuan, dan seterusnya, termasuk kegiatan partai politik yang bersangkutan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan UUD 1945. Ya, Tra.
Kewenangan MK dalam apa ini? Ini nggak bisa hilang ya? Hah? Ini yang tadi saya sebutkan di depan tadi yang impeachment itu Bapak sekalian atau pemakjulan. Jadi memberikan putusan atas pendapat DPR yang telah berpendapat bahwa presiden dan wakil presiden melakukan pelanggaran, dugaan pelanggaran berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan dan lain dan seterusnya, atau presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang pertama itu karena adanya dugaan melakukan pelanggaran, lalu yang kedua karena keadaan yang kemudian bisa dinyatakan bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Oke, Elsa. Nah, ini yang terakhir Bapak sekalian adalah kewenangan MK menangani perkara pilkada. Jadi seperti yang saya sebutkan di depan, kewenangan MK dalam menangani perkara-perkara pilkada itu bukan kewenangan yang secara genuin diturunkan dari konstitusi, tapi itu adalah diturunkan dari undang-undang dan sifatnya hanya sementara. Pasal 157 Undang-Undang 10 2016. Siapa pihak yang bisa mengajukan permohonan? Yang bisa mengajukan permohonan adalah pasangan calon yang mendapat suara lebih sedikit. Atau bisa juga pasangan calon mendapat suara lebih banyak. Tapi rata-rata yang mengajukan permohonan adalah yang merasa dirugikan karena suaranya lebih sedikit. Kalau yang sudah suaranya lebih banyak, dia sudah dimenangkan tentunya. Dia sudah senang meskipun mungkin kemenangannya tidak sesuai dengan yang seharusnya misalnya. Kemudian kalau yang dinyatakan mendapat suara lebih banyak atau yang menang, itu kemudian mendudukkan diri sebagai pihak terkait. Kemudian KPU sebagai pihak termohon, kemudian Bawaslu itu sebagai pihak memberi keterangan. Objeknya adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon. Ini hampir mirip dengan pileg, pilpres tadi Bapak sekalian. Yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua. Ini untuk pilkada yang ada putaran-putaran berikutnya. Itu kan tidak semua pilkada di Indonesia bisa ada putaran kedua. Kebanyakan hanya satu putaran. Kemudian yang ditetapkan adalah suara terbanyak. Tapi kalau pilkada di DKI kan pakai putaran kedua. Khusus DKI namanya daerah khusus ibu kota. Atau terpilihnya pasangan calon sebagai pemenang maksudnya. Jadi ini, nanti bisa ditanyakan nih Bapak sekalian kalau ada yang tidak atau belum jelas. Petra. Ini tadi, jadi kewenangan MK untuk menangani perkara pilkada diturunkan dari 157 ayat 3 UU 10 2016. Perkara persisian penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Jadi kalau badan peradilan khusus nanti sudah terbentuk ya, dengan sendirinya kewenangan MK itu akan berakhir. Petra. Ya, rapat pemusatan hakim. Jadi semua perkara setelah disidangkan tentunya sebelum diputus akan dirapatkan oleh melalui RPH, rapat permusatan hakim. Bukan rumah pemotongan hewan ya. Petra. Nah, ini sifat putusan Mahkamah Konstitusi. Bersifat final, kemudian memperoleh kekuatan tetap sejak diucapkan, bukan dibacakan, dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Jadi boleh ditanyakan nih Bapak sekalian, kenapa kok bukan sejak dibacakan,
tapi sejak diucapkan. Oke. Terakhir, putusan amar putusan MK itu bisa NO. NO itu Bapak Paskalian sering dengar ya. Need on pan klik per part itu. Bahasa Belanda itu gaya-gaya saja ini sebenarnya. Jadi permohonan yang tidak dapat diterima. Permohonan tidak dapat diterima itu yang seperti apa Ibu Bapak sekalian? Permohonan yang memenuhi syarat-syarat formil, permohonan yang tidak memenuhi syarat formil. Permohonan yang tidak memenuhi syarat formil seperti apa? Contohnya, misalnya permohonannya kabur. Permohonan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Permohonan tidak memohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. Kemudian kalau dalam perkara pilkada, pilpres, misalnya permohonan diajukan sudah melewati tenggang waktu. Jadi segala hal yang berkaitan dengan syarat formil yang kemudian tidak terpenuhi, tentunya permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, kemudian permohonan yang dikabulkan seluruhnya atau sebagian seperti apa Ibu Bapak sekalian? Permohonan yang dikabulkan baik sebagian maupun seluruhnya adalah permohonan yang memenuhi syarat formil tapi pokok-pokok permohonan hanya beralasan menurut hukum untuk sebagian. Itu akan dikabulkan sebagian. Tapi terhadap permohonan yang memenuhi syarat-syarat formil dan beralasan menurut hukum untuk seluruhnya tentunya akan dikabulkan seluruhnya. Nah, secara akuntrario, permohonan yang memenuhi syarat formil tapi secara substansi tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, permohonan akan ditolak. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Syarat formil terpenuhi semuanya, tapi substansinya tidak beralasan menurut hukum. Nah, kemudian di MK ada permohonan yang dengan syarat-syarat tambahan-tambahan tertentu, itu bisa syarat pemberlakuannya maupun syarat termasuk penundaan pemberlakuan putusan. Nanti bisa ditanyakan kalau ada yang belum jelas. Kalau ini tidak ada di putusan-putusan pengadilan lain, hanya di MK yang ada persyaratan-persyaratan pemberlakuan sebuah amar putusan. Mungkin itu saja dari saya, Pak Moderator. Siapa mas namanya? Kalau ada yang bertanya silakan. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin dari peserta PKPL ada yang ingin bertanya. Silakan. Dari Pak William, silakan Pak. Selamat siang Pak. Mohon bertanya. Seperti Bapak bilang, itu putusan MK itu bersifat erga omnes. Tetapi jika putusan Mahkamah Agung itu memutuskan untuk mengacukan putusan MK, itu lex superiorinya yang mana ya Pak? Terima kasih. Pak William, tolong diulang Pak. Kenapa? Diulang tolong. Pertanyaan diulang Pak William. Oh iya. Jika Mahkamah Agung memutuskan untuk mengacukan putusan MK seperti misalnya SEMA 7 2012, itu lex superiorinya yang mana ya Pak? Jika putusan Mahkamah Agung mengesampingkan putusan MK gitu? Iya, itu apa mengacukan putusan MK yang sudah ada sebelumnya. Mengacu? Mengacu, iya. Oh, enggak, iya. Mengacu kayak apa, menginvalidasikan. Oke. Jadi putusan MK itu Pak William dan teman-teman semua mempunyai kekuatan erga omnes itu adalah siapapun baik yang berperkara di MK maupun tidak terhadap perkara yang bersangkutan, kalau putusan atau permohonan itu dikabulkan, maka putusan itu kemudian mengikat siapapun seluruh warga Indonesia, seluruh elemen bangsa. Karena apa? Karena yang yang dikabulkan oleh MK adalah berkaitan dengan undang-undang. Undang-undang itu mempunyai kekuatan hukum mengikat
untuk siapapun, begitu ada koreksi dari MK atau ada perbaikan dari MK atau sebagian dibatalkan oleh MK, ya tentunya siapapun juga warga negara itu harus tunduk pada putusan MK itu. Tidak seperti putusan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Kalau peradilan di bawah Mahkamah Agung, putusannya hanya mengikat pada pihak-pihak yang berperkara saja. Misalnya Pak William dari penggugat, kemudian gugatannya dikabulkan oleh Hakim PN Jakarta Pusat, ya putusan itu hanya mengikat Pak William dan pihak lawan. Berbeda dengan MK yang putusannya mengikat siapapun mereka itu. Sehingga harus tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi. Termasuk putusan Mahkamah Agung, kalau ada putusan itu kemudian senapas, sejalan dengan putusan MK, ya tentunya Mahkamah Agung itu hanya mengambil putusan MK sebagai rujukan untuk memutus putusan yang ada di MA, Pak William. Tapi sifat putusannya tetap tidak mengikat semuanya. Hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara di MK. Karena sifat perkara di MK kan inter partes, antar para pihak. Tidak ada pihak lain yang kemudian menjadi terdampak adanya akibat hukum, adanya putusan di Mahkamah Agung. Kalau sifat putusan di Mahkamah Agung tetap tidak erga omnes, tetap putusannya mengikat hanya para pihak yang berperkara di MA. Meskipun dasar hukum di dalam memutus itu merefer putusan-putusan MK, karena itu kan hanya dasar hukumnya yang diambil untuk memutus perkara yang bersangkutan. Tapi kalau sifat perkaranya, sifat putusannya tetap terbatas di Mahkamah Agung, Pak William. Oke. Okay. Baik, ya. Terima kasih, Pak. Oke. Okay. Ada lagi? Silakan, giliran Ibu Fuji. Silakan, Bu Fuji. Baik Pak, selamat siang. Saya ingin menanyakan tentang impeachment, yang mana kewenangan MK dalam memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Yang ingin saya tanyakan, apakah dalam hal ini persidangan itu dalam pemberian nasihat itu atau pendapat itu dilakukan secara terbuka? Dan apakah pihak Presiden atau Wakil Presiden dihadirkan untuk memberikan klarifikasi atas tuduhan yang diajukan oleh pihak DPR? Terima kasih, Pak. Ya, Bu Yudi. Ya. Ya, Pak. MK sebenarnya belum punya ya pengalaman untuk menyidangkan perkara impeachment itu atau pemaksudan. Tapi dari perspektif yang harus dilakukan Mahkamah Konstitusi, ketika nanti ada perkara pemakjulan atau impeachment, ya tentunya pasti dilakukan secara terbuka. Kemudian karena prinsip itu kan prinsip dasar sahnya sebuah persidangan. Jadi persidangan itu dimanapun, Ibu, di dunia manapun dan di pengadilan manapun termasuk MK harus dilakukan terbuka untuk umum, kecuali memang undang-undang menentukan boleh tidak dilakukan terbuka untuk umum, misalnya hal-hal yang sifatnya kesusilaan misalnya. Tapi kalau di luar itu, sepanjang tidak secara khusus dilarang oleh undang-undang, ya harus dilakukan secara terbuka. Kemudian yang kedua tentunya, seperti yang saya sampaikan tadi, karena sifat perkara impeachment pemakjulannya adalah juga ada dua pihak yang bersengketa, DPR menuduh Presiden melakukan pelanggaran. Nah tentunya Presiden pasti akan mendefend kan, mana saya melakukan, saya tidak melakukan misalnya. Nah itu dilakukan semua di forum persidangan. Jadi ada pihak penggugat, ada tergugat, ada pemohonnya adalah DPR, termohonnya adalah Presiden dan atau Wakil Presiden. Jadi dua-duanya akan dihadirkan dan akan didengar sebagai prinsip pemenuhan prinsip audi et andam artem. Jadi mendengar kedua belah pihak, itu prinsip sebuah badan peradilan yang fair seperti itu. Paham ya, Bu ya? Ada lagi? Ada, Pak, dari Bapak Omar. Silakan, Pak Omar. Pak Omar, silakan. Baik, terima kasih moderator. Selamat siang, Yang Mulia. Izin bertanya,
Kita semua kan tahu bahwa di hukum itu ada asas nemo iudex idoneus in propria causa, yang berarti seorang tidak dapat menjadi hakim untuk mengadili kepentingannya dirinya sendiri. Itu saat sering terjadi kalau MK itu menguji undang-undang Mahkamah Konstitusi sendiri. Yang mana kewenangan MK dalam memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden. Yang ingin saya tanyakan, apakah dalam hal ini persidangan itu dalam pemberian nasihat itu atau pendapat itu dilakukan secara terbuka dan aman, apakah ya? Pihak presiden atau wakil presiden dihadirkan untuk memberikan Mbak Fuji suaranya yang diajukan oleh pihak DPR. Terima kasih, Pak. Dilanjutkan, Pak Omar. Adin. Mbak Fuji di mute aja. Baik, terima kasih. Saya ulang yang mulia, izin bertanya. Kita semua kan tahu bahwa di hukum itu ada asas nemo iudex idoneus in propria causa, yang berarti seorang tidak dapat menjadi hakim untuk mengadili kepentingannya dirinya sendiri. Bagaimana, kan kita sering lihat kalau MK itu sering menguji undang-undang MK itu sendiri. Apakah itu MK tidak melawan asas nemo iudex idoneus in propria causa? Begitu, terima kasih yang mulia. Terima kasih, Mas Omar. Jadi, sebenarnya pertanyaan saudara itu juga sudah terjawab dengan sendirinya ya, karena kalau akhirnya apakah hakim MK ada yang kemudian merasa bahwa ini adalah ada kepentingan-kepentingan dengan diri, ada kaitannya dengan kepentingan-kepentingan dengan dirinya, sehingga dia menghindari atau dia harus tunduk atau taat kepada asas itu, ataukah kemudian bisa menghindari asas itu. Kalau menurut saya kembalikan kepada masing-masing personal hakimnya, karena itu berkaitan dengan independensi dan dari mana hakim itu punya angle untuk mengatakan bahwa sebenarnya hakim tidak boleh mengadili perkara yang di dalamnya ada kepentingan yang berkaitan dengan dirinya. Nah, sekarang kepentingan seperti apa, Pak Umar misalnya? Ada hakim yang kemudian menarik terlalu luas, misalnya. Ya, ini kepentingan bisa kepentingan kelembagaan, kepentingan pribadi, bisa juga yang kemudian ada yang berpendapat bahwa ini kepentingannya yang dimaksud di sini adalah kalau kepentingan yang sifatnya pribadi. Kalau kelembagaan tentunya harus dipisahkan misalnya kan. Nah, itu semua sangat tergantung kepada kepada pribadi masing-masing hakim. Karena hakim itu punya independensi, punya kebebasan untuk, tapi secara prinsip, secara asas, Pak Umar, bahwa prinsip iudex unum causa sua itu memang ada di dunia hukum kita, di dunia hukum kita, dunia hukum internasional juga, bahwa hakim tidak boleh menangani perkara yang dia sendiri ada kepentingan di dalamnya. Oleh karena itu, kalau dikembalikan ke saya tentang pendapat saya secara pribadi, ya saya akan hati-hati dan tentunya sangat tergantung sejauh mana kepentingan kita ada kaitannya di situ. Jadi menurut saya tidak semua kemudian hakim boleh kemudian terhalang dengan adanya asas nemo iudex itu. Tapi kalau untuk hal lain yang sifatnya bagi saya tidak jauh dari wilayah yang di luar batas-batas yang kemudian itu ada kaitan yang kuat, tarikan yang kuat dengan asas nemo iudex, ya kita harus keluar. Karena kan begini, Pak Umar, ada hakim yang punya pandangan judicial activism, ada yang punya pandangan positif legalistik. Kemudian ada juga hakim yang punya pandangan konservatif.
ada juga hakim yang punya pandangan progresif. Kita kalau sudah pada masuk pada wilayah itu, Pak Umar, jangankan di MK, di pengadilan manapun di Indonesia ini, bahkan di negara lain juga, pasti subjektivitas itu kemudian bisa muncul. Artinya bisa relatif gitu. Saya tidak mengatakan harus, tapi itu sangat tergantung dikembalikan kepada rasa keadilan masing-masing hakim yang dia miliki. Jadi jawabannya tentunya itu bisa relatif. Tapi memang kalau asas itu, kalau kita mau cerna secara sederhana, secara mentah, ya memang seolah-olah seperti hakim itu kalau ada kepentingannya nggak boleh mengadili perkara yang bersangkutan. Asas yang mewujudkan itu, Pak Umar. Oke, siapa lagi? Ya, mungkin ada lagi, silakan. Bapak-Ibu yang ingin bertanya. Gak ada lagi? Kalau nggak ada lagi, kita tutup, Pak Billy. Izin tanya, Pak. Mari. Silakan, Pak Tanaya. Maaf, suaranya agak kedengeran nggak, Pak, ya? Suaranya bagus. Serasa. Okay. Ini sedang sakit, Pak, soalnya. Oke. Okay. Saya tanyakan mengenai uji undang. Kalau misalnya kita mengujikan suatu undang-undang di MK, kemudian dikabulkan, aturan di bawah undang-undang itu yang mendasarkan diri dari undang-undang yang kita ujikan itu otomatis dibatalkan oleh MK atas dasar hierarki, atau kita harus masih mengajukan uji peraturan di bawah undang-undang itu ke Mahkamah Agung, Pak, seperti itu? Ya, itu saja. Iya, Pak, itu aja. Terima kasih. Jadi kalau sifat putusan MK sendiri, siapa yang namanya tadi? Tanaya. Tanaya, Bapak. Oke, makasih, Mas. Jadi kalau sifat daripada putusan MK sendiri sebenarnya begitu dibacakan, begitu diucapkan mempunyai kekuatan mengikat. Nah, dampaknya, pertanyaannya Mas Tanaya tadi tentunya, dampaknya bagaimana dengan terhadap undang-undang atau peraturan perundang-undang lainnya yang terkait dengan putusan MK yang sudah mengabulkan itu, termasuk nasib peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, apakah harus dimintakan pembatalan dulu di MA ataukah secara otomatis mempunyai kekuatan tidak berlaku juga. Kalau kita kaitkan dengan asas yang erga omnes, sebenarnya otomatis, Mas, seharusnya loh. Tapi kalau melihat kultur budaya hukum bangsa kita, belum bisa secara otomatis erga omnes itu kemudian dilepas dan kemudian secara otomatis berlaku. Pasti harus ditindaklanjuti dengan pengajuan pembatalan di Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Tapi kalau putusan MK begitu diucapkan, tidak perlu lagi minta amandemen di DPR, otomatis langsung sudah mempunyai kekuatan mengikat. Jadi tidak harus ditindaklanjuti dengan adanya amandemen, tapi otomatis kemudian mempunyai kekuatan mengikat. Jadi sehingga tidak bisa dipergunakan lagi undang-undang atau pasal-pasal yang sudah dibatalkan. Tapi kalau peraturan di bawahnya yang berkaitan dengan pasal atau ayat yang dibatalkan itu, karena itu mengkait kepada yang ada di peraturan di bawahnya, karena itu menjadi kewenangan Mahkamah Agung, kemudian dikaitkan dengan kultur bangsa kita, budaya hukumnya yang sifat kepatuhannya belum seperti yang kita harapkan secara baik, ya
tentunya pasti diperlukan pembatalan secara tersendiri di Mahkamah Agung. Ya, tanya ya ya. Ya, terima kasih Pak. Masih ada? Ya, selamat siang Pak. Siapa nih? Ya, Wahyudi Pak, izin bertanya Pak. Kalau kita flashback ke belakang Pak mengenai pemaksulan Presiden Abdurrahman Wahid, itu peran-peran MK di mana ya Pak ya? Apakah itu bersifat politis atau bagaimana Pak? Sedangkan secara sistem internal negara itu kan salah Pak. Oh iya. Itu aja Pak. Oke. Pak Wahyudi ya, Wahyudi Pak. Ketika ada lengsernya Gus Dur ya, itu kan tahun berapa ya, itu MK belum ada kayaknya. Belum ada kalau ada MK kan baru eksis tahun 2003 Pak Wahyudi. Tapi begini, apa ya, pelengseran presiden itu kan bisa juga ya kan, misalnya ketika itu MK sudah ada, mekanismenya kan harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi ketika itu belum di MK, saya kira sangat tergantung kepada apakah pelengseran Gus Dur ketika itu disebabkan oleh karena ada dugaan melakukan pelanggaran, Pak Wahyudi. Kalau tidak kan itu kemudian bisa melalui apa tindakan-tindakan politik di DPR atau di MPR sana. Tapi kalau sudah ada MK tentunya bisa diuji di MK. Jadi karena waktu itu belum ada lembaga Mahkamah Konstitusi, mungkin ya peran MK tentunya tidak bisa nampak karena barangnya nggak ada waktu itu. Ya, terima kasih Yang Mulia. Ya, oke. Masih ada? Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya? Oke. Kalau tidak ada Pak Firni, silakan di. Ya. Izin Yang Mulia, mungkin ada sedikit pesan-pesan untuk kita peserta PKPA sebagai calon advokat di masa mendatang, Yang Mulia. Oke. Oke, terima kasih Pak Firni. Jadi teman-teman calon advokat, saya itu sebagai hakim MK itu sesungguhnya kan juga saya berangkat dari hakim pengadilan negeri, artinya keseharian saya itu sejak 30 tahun yang lalu jadi hakim pertama sampai sekarang. Saya di MK baru 6 tahun ya. Tapi di pengadilan negeri saya kan sudah berpuluh-puluh tahun. Artinya bahwa pergaulan saya, kemitraan saya itu tidak bisa dilepaskan dari teman-teman advokat, teman-teman penyidik kepolisian, dan penuntut umum kejaksaan. Nah, saya yakin bahwa seorang advokat itu tentunya dituntut bagaimana punya kapabilitas, punya kompetensi, dan punya integritas. Saya yakin di Bapak sekalian bahwa tidak ada lembaga yang non-pemerintah tapi didudukkan secara bersama-sama dalam forum Integrated Criminal Justice System. Itu hanya advokat. Advokat itu diberi brevet penegak hukum yang sesungguhnya itu adalah brevet untuk unsur-unsur penegak hukum pemerintah kan, tapi undang-undang nomor 18/2003 kemudian memberikan lekatan itu di profesi advokat yang kemudian dijadikan bagian dari unsur penegak hukum di dalam sistem penegakan hukum yang tergabung dalam Integrated Criminal Justice System. Oleh karena itu, pesan saya kepada teman-teman semuanya, karena
dalam menjalankan tugas keseharian nanti kalau Ibu Bapak sekalian memang betul-betul mau jadi advokat. Karena ini banyak juga yang ikut PKPA tapi nanti tidak sebenarnya tidak terlalu apa, tidak terlalu penuh kemudian mau apa incas di advokatnya, tapi mungkin mau sekedar memahami ilmunya. Tapi bagi teman-teman yang mau mengambil profesi di advokat, saya berpesan supaya tetap harus banyak membaca, karena advokat adalah undang-undang advokat nanti dicermati, hanya profesi advokatlah yang bisa mewakili kepentingan setiap orang di dalam pengadilan. Selain advokat nggak bisa, kecuali orang-orang yang mempunyai kuasa khusus, tapi itu pun sifatnya hanya insidentil. Tapi kalau advokat itu tidak insidentil, bisa selamanya, artinya setiap orang berperkara, baik dalam perkara perdata, dalam perkara pidana, perkara di MK, di peradilan TUN misalnya. Ketika Anda sudah mendapat gripet seorang advokat, Anda bisa mewakili kepentingan-kepentingan prinsipal di pengadilan. Oleh karena itu, banyak membaca, karena hanya dengan membaca, Ibu Bapak sekalian akan menguasai hukum material yang ingin Bapak perjuangkan, yang ingin Ibu perjuangkan di dalam perkara itu. Setiap perkara yang Ibu Bapak sekalian pegang, itu tidak bisa dilepaskan dari hukum formilnya, hukum acaranya. Ibu Bapak sekalian tidak bisa bekerja apa-apa tanpa menguasai hukum formilnya. Semua tata cara, baik prosedur, peraturan, ketentuan, kemudian tata cara beracara di pengadilan manapun, itu semua dikendalikan dengan hukum acara. Jadi kalau Ibu Bapak sekalian betul-betul menjadi advokat yang profesional, harus menguasai hukum acara. Kalau Ibu Bapak sekalian tidak menguasai hukum acara, ya seperti orang mau kuliah saja tidak membawa buku dan tidak membawa pulpen, nggak bisa ikut kuliah dengan baik. Kalau asal-asalan kuliah bisa, duduk dengarkan dosen mengajar. Tapi ketika Anda tidak menguasai, tidak membawa peralatan yang memadai, Anda tidak bisa memperjuangkan bagaimana nanti bisa mendapat nilai yang bagus. Semua itu jadi seperti orang bekerja. Misalnya orang petani yang datang ke sawah tidak membawa alat pertanian, tidak membawa cangkul, tidak membawa apa sabit misalnya. Jadi hukum acara itu bagian dari kehidupan Bapak sekalian semua. Jadi Bapak sekalian harus menguasai semua hukum acara di semua badan peradilan. Dan yang kedua tentunya harus bisa menjaga integritas. Sekarang kondisinya lagi, selalu saya prihatin ya dengan ada peradi yang tidak kompak, kemudian ada organisasi advokat yang kemudian bisa merekrut semua sarjana hukum menjadi advokat, itu akan kesulitan untuk menjaga kualitas. Pada gilirannya nanti, yang akan menjadi korban adalah pencari keadilan, Ibu sekalian. Oleh karena itu, pesan saya ketika Ibu Bapak nanti bisa mempunyai kedudukan pengurus di peradi misalnya, coba didorong supaya peradi ini bisa menjadi satu, menjadi apa, sehingga tidak saling apa, saling bercerai-berai gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa kualitas setiap pengangkatan, setiap ujian calon advokat itu betul-betul dijaga marwahnya, dijaga kualitasnya. Sehingga seorang advokat yang profesional, yang benar-benar menguasai hukum acara, kemudian punya integritas yang teruji, nanti akan membantu orang yang mencari keadilan, yang menggunakan jasa atau menggunakan profesi Bapak sekalian.
Saya khawatir kalau semua organisasi bisa mengangkat advokat, kemudian tidak bisa menjaga kualitas, kompetensi, maupun integritas. Nanti gilirannya adalah calon-calon pencari keadilan itu yang akan menjadi korban. Kenapa? Nanti akan meng-hire advokat yang tidak profesional, yang tidak tahu apa-apa, tapi dibayar mahal, kemudian dia sudah jatuh tertimpa tangga gula. Oleh karena itu, saya pesan kepada teman-teman semua, ada sudah tepat ikut PKPA melalui Peradi, itu saya kira sudah satu poin yang Anda dapatkan, sehingga nanti kedepannya tinggal apa, sambil jalan memperdalam hal yang perlu didapatkan. Karena memang seorang advokat tidak kemudian begitu dilantik akan tahu semuanya. Semua yang saya sampaikan itu adalah perlu jam terbang, perlu waktu, dan tapi tetap basicnya adalah kemauan dari Bapak sekalian untuk selalu mengembangkan kompetensi itu. Itu saja ya Pak Berni, terima kasih. Ya. Kalau ada baik, saya minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Bapak Soehartoyo atas penyampaian materi pada siang hari ini. Kami peserta PKPA mengucapkan terima kasih banyak Pak, dan kami doakan Bapak terus sukses di dalam memimpin Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Pak. Bapak mohon izin bisa foto bersama Bapak. Terima kasih banyak Pak. Ayo. Bapak mohon izin bisa foto bersama Bapak. Gimana Terah? Ya. Bapak Ibu mari kita foto bersama dengan Bapak. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Enda. Kok? Duh, saiki buta api meneh. Buta api. Buta api.